Halo halo teman-teman semua, jumpa lagi di channelnya saya Fathan Mubina. Kali ini saya akan ngebahas tentang harga burung lovebird. Belakangan sedang viral ya, rame tentang harga burung lovebird yang kian hari kian merosot alias anjlok. Nah buat kalian para pecinta burung lovebird yang penasaran kira-kira berapa sih harga burung lovebird terbaru di bulan Juli tahun 2021. Oke, langsung saja saya akan mengupdate harga lovebird terbaru di bulan Juli tahun 2021. Yang pertama, teman-teman semua, yaitu harga lovebird Josan alias ijo standar. Josan harganya yaitu Rp40.000. Nah ini trennya memang sedang turun, di mana harga josan ini dulunya sempat di harga Rp50.000 ya teman-teman. Lanjut yaitu untuk lovebird pasjo alias pastel hijau. Untuk harga pasjonya sendiri yaitu Rp40.000. Pasjo juga sempat mengalami penurunan. Selanjutnya untuk warna kuning alias paskun pastel kuning. Paskun sendiri harganya yaitu Rp45.000. Ini trennya juga sedang turun, rata-rata harganya sedang turun nih teman-teman. Lanjut yaitu untuk warna biru, biru kobal harganya yaitu Rp45.000. Nah ini usianya masih paut ya, sekitar 3 bulanan. Lanjut untuk warna biru mangsi, untuk biru mangsi harganya juga Rp45.000. Nah ini juga harganya mulai turun ya teman-teman. Selanjutnya untuk warna lutino, lutino yang pertama yaitu lutino mata hitam. Untuk lutino mata hitam harganya yaitu Rp75.000. Ini juga mengalami penurunan ya. Selanjutnya untuk lutino mata merah, untuk lutino mata merah harganya yaitu Rp180.000. Nah ini untuk lutino mata merah harganya rata-rata stabil ya teman-teman. Selanjutnya untuk warna violet, untuk warna violet harganya yaitu Rp70.000. Violet juga harganya sudah turun ya teman-teman. Selanjutnya yaitu untuk warna Batman, untuk warna Batman harganya yaitu Rp65.000. Batman juga mengalami penurunan ya. Selanjutnya untuk warna putih yaitu albino ya, albino yang pertama yaitu albino mata hitam. Untuk albino mata hitam harganya dibanderol Rp85.000. Nah ini juga mengalami penurunan. Untuk albino mata merahnya harganya Rp230.000. Nah ini untuk mata merah lumayan stabil ya, karena memang rata-rata untuk lovebird mata merah stoknya tidak banyak nih teman-teman. Selanjutnya untuk warna BS ya, untuk warna BS harganya Rp60.000. BS juga turun ya, rata-rata memang sedang turun. Selanjutnya untuk warna GS, GS harganya Rp65.000. Nah itu dia untuk jenis yang biasa ya. Selanjutnya yaitu untuk jenis PB atau Parblu. PB yang pertama yaitu PB Turkish. Untuk PB Turkish pasarannya yaitu Rp90.000. Ini PB juga sedang mengalami penurunan nih teman-teman. Selanjutnya nih teman-teman yaitu PB Vio. Untuk PB Vio harganya Rp100.000. PB Vio juga mengalami penurunan ya. Selanjutnya untuk PB Fit, untuk PB Fit sendiri harganya Rp90.000. Nah ini rata-rata PB juga mengalami penurunan. Selanjutnya untuk PB Ewing, untuk PB Ewing harganya Rp100.000. Dia untuk jenis Parblu ya. Sekarang untuk jenis Biola. Untuk Biola yang pertama yaitu Biola Green. Untuk Biola Green harganya yaitu Rp200.000. Selanjutnya untuk Biola Blue ya. Untuk Biola Blue harganya yaitu Rp230.000. Nah ini untuk usianya sekitar 3 bulanan ya, alias masih paut. Selanjutnya untuk Biola Ewing, Ewing yang pertama yaitu Ewing Green. Untuk Biola Ewing Green harganya yaitu Rp330.000. Nah
Ewing Green juga mengalami penurunan nih teman-teman. Selanjutnya yaitu untuk Ewing Blue ya. Untuk Ewing Blue itu harganya Rp400.000. Nah, ini juga rata-rata pada turun semua harganya nih. Yang terakhir yaitu untuk biola Ewing Gold. Untuk biola Ewing Gold harganya di bulan Juli ini Rp400.000. Nah, itu dia ya teman-teman, updatean harga lovebird khusus di bulan Juli tahun 2021. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video dari saya. Jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Bye-bye.